Tja. Hi. Hello, you guys. You who are hi, babies and wewo. Day sun, three eggs, sun. Oke, gimana kabarnya sahabat gamer live boy melek hoi lek hoi. Di video kali ini kita react lagi seperti biasa, react Werewolf Beatbox ya, acara Werewolf Beatbox Championship 2018. Tapi ini semifinal yang katanya penuh drama, dan gue sendiri tuh nonton cuman gak terlalu jadi masalah di sana. Maksudnya gak terlalu jadi masalah dalam arti ya udah gitu, tapi di sini sepertinya besar karena sempat besar di Instagram. Berbagai-bagai pihak yang mungkin salah paham, dan netizen-netizen yang tidak tahu apa-apa mengartikan, dan sehingga jadi satu orang yang menjadi salah atau satu orang menjadi salah, itu bakal kita bahas di sini. Oke, langsung aja kita react. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa kalian subscribe dulu, jangan lupa nyalain loncengnya biar Ewok jadi the only one channel beatbox yang jutaan ya subscriber, amin ya Allah. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, langsung aja kita mulai. Oke. Okay. Nah, di sini nih, di sini awalnya nih ya, nih. Awalnya permasalahan ya. Nah, ini 10 second di sini kan. Mungkin memang si MC-nya lagi ngurus buat yang abis battle ini. Mungkin kan abis ini kan final ya kan, dan abis ini randonnya apa. Nah akhirnya waktu Fadil tidak tepat waktu, Satya langsung dioper ke Satya mic-nya, ngebeat langsung BG. MC-nya langsung bilang 10 second, tapi BG nggak ngeh kalau udah ganti mic karena BG lagi komunikasian sama panitia juga kayak gitu. Ini gua ngobrol sama yang terlibat juga, dan gue juga ada di situ gitu loh. Oke. When I die, I'll be covering cash map. When I die, nah ini baru nih, mungkin udah paham. Belum. Nah di sini mungkin agak sedikit salah paham. Kok miscommunication sih, bukan salah paham. Buka. Oh.
Smash Map When I Die I'll Be Covering. Oke. Nah, ini udah nih. Terus kram. Chill. Hold on. Boleh tepuk tangan dulu? Terus kram, ya kan? Santai ya. Ini semakin panas, cuy. Ini semakin panas. Ya? Oke, okay, terus kram. Ini dimaksud dengan panas. Ya? Kalian gini nih, greget kan? On my count, 3, 2, 1. This is Fadil. This is Satya. 3, 2, 1. Satya. Yeah. Oke. Satya yang menang ya. Yeah. Pony udah bete itu. Aduh, konten gua ini. Konten gua di YouTube nih jadi jelek nih begini nih. Aduh. Ya mungkin kalau menurut gua ini hanya salah. Miskomunikasi dan memang posisinya nih sebenarnya nggak ada yang salah juga gitu kan, yang satu si kontestannya Fadil itu udah habis, yang satu memang lagi MC alias MC-nya memang lagi ngurusin nggak cuma yang pas di battle ini mungkin ya kan, jadi memang miskomunikasi dan timingnya emang lagi pas, sama-sama lagi yang satu lagi ngurusin buat pertandingan selanjutnya mungkin, yang satu juga memang kebetulan beatnya udah habis. Nah kira ya nolah begitu gitu loh. Oke, jadi sebenarnya kalian nggak patut, kalian tuh nggak mesti banget yang namanya komen jelek di bawah gitu ya, kayak ada yang bilang ya kayak ini Salman yang itu ngukang ngopi gitu, dia mungkin nggak tahu posisinya di sana gimana. Gue nggak ngebelain MC-nya ya, gue nggak ngebelain BG. Kalau menurut gue ya hanya miskomunikasi aja karena timingnya pas gitu. Kalau dibilang siapa yang salah, gue nggak bisa langsung nuduh juga kan. Ya mungkin karena gue di sana juga lihat. Ya jadi kayak gitu. Kalau gue yang gue sesalin gitu, kenapa ini jadi gede? Gitu. Maksudnya jadi drama gitu. Jadi suatu panggung gitu kan. Ya kayak ini ya banyak yang nggak enak gitu kan. Jadi kalian yang di sana ikut Werewolf kemarin, menurut kalian gimana? Gak mesti ada drama di Battle Beatbox Werewolf kemarin seharusnya, baru biar mulus gitu kan. Tapi ya udah, it's okay lah. Lihat komen-komennya agak-agak sedih gitu ya. Tapi ya udahlah, ini biarlah berlalu. Semoga insyaallah Werewolf Beatbox ada di 2019 ya. Mudah-mudahan ya masalah semua udah selesai. Ini jangan dijadiin masalah lagi. Gua bikin video ini karena gua mau nge-react ngikutin kan udah semifinal di Werewolf Beatbox ini. Nanti kan ada finalnya. Jadi kebetulan banyak yang minta buat reactin juga. Jadi gua bahas, dan memang kebetulan kemarin pihak-pihak tertentu gua liat di snapgramnya ada sedikit guncangan dari netizen, jadi gua juga mau membantu meluruskan kalau ini tuh jangan udah gitu, udahlah gitu. Beatbox di Indonesia tuh harus begini gitu. Yang gua sayangkan ya komen-komen dan beberapa beatboxer-beatboxernya attitude-nya masih jelek gitu, masih katrok ya, nongkrongnya kurang jauh. Pulangnya kurang malam gitu. Komen-komen jelek itu juga lari ke gua gitu. Kayak misalkan, "Bang, lu subscriber lu hampir 1 juta, tapi kok beat gitu-gitu aja beatnya gitu." Karena lu sering dengerin beat di Swiss Beatbox gitu, beat yang memang tipikalnya new school parah gitu. Nah, gua ini terlahir dari beatboxer yang performance gitu. Beatbox yang memang untuk menghibur di panggung, bukan untuk ajang kompetisi atau battle. Jadi kalian mesti ngerti, nanti gue akan bahas gimana yang namanya beatbox performance dan beatbox yang battle gitu. Nanti gue bakal perbandingkan, nanti gue akan undang salah satu beatboxer yang top juga. Jadi kalian biar paham gitu, dan kalian mesti tahu apa arti battle, jamming, game. Itu kalian mesti tahu. Kayak misalkan kalian tuh gak bisa sembarang orang, "Woi, bang, battle lah." Itu gak bisa sembarang orang, men.
kayak gitu. Kalian mesti paham lah, jangan karena nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kayak gitu sih. Yang sangat gue sayangkan mulut-mulut yang nggak tahu apa-apa gitu. Sebenarnya yang di atas-atasnya tuh B aja gitu. Kayak Rafli, Satya, Eja, Fadil itu fun-fun aja dan fine-fine aja gitu. Cuman ada beberapa orang-orang yang ya kutip dua. Tapi kita doain aja semoga dia sadar dan bikin beatbox Indonesia makin maju, makin kuat lagi kayak dulu. Kalau dulu kan beatbox maju banget, tapi yang performance ya, karena kalian tahu lah Jakarta Beatbox dan pecah karena beatbox itu dulu ada dua kubu, dibikin dua kubu. Gue bingung, gue maunya, karena sekarang alhamdulillah beatbox sudah semakin nyatu dan alhamdulillah gue sudah melewati subscriber yang dulu mantan beatboxer terkenal gitu. Jadi gue ingin memanfaatkan momen gue sekarang ini untuk bersatu gitu. Jadi gue nggak ada pecah-pecah gitu. Jadi ya sangat disayangkan kalau yang namanya orang yang ya ibaratnya gue bener-bener tulus pengen majuin beatbox dicap yang agak jelek gitu. Tapi ya it's okay, itu pendapat kalian dan opini kalian masing-masing. Ya gue terima-terima aja. Di sini gue hanya ingin membantu mempublikasikan kalau beatbox itu bisa diterima di masyarakat luas dan masyarakat umum gitu aja. Ya kesannya kayak dangdut gitu lah, bisa diterima orang banyak kayak gitu kalau buat gue. Oke, langsung aja gue tutup ya. Semoga kalian yang udah gede atau masih kecil ngerti lah omongan gue ini. Nanti gue akan sering-sering banyak ngomong juga tentang ini, tentang beatbox di Indonesia juga. Dan oke, langsung aja tutup. And don't forget ya, jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like yang banyak biar episode lanjut terus. Dan jangan lupa di subscribe biar Ewok jadi the only one channel beatbox in Indonesia yang 2 juta atau 3 juta atau 4 juta atau 5 juta atau 10 juta. Dan langsung aja tutup. And don't forget to keep sense on your attitude, stay positive, don't do art, and keep humble. Ewok signing. Aja bah. Wih, thank you nonton video-video Ewok selanjutnya. See you. Bye.